Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada pertanyaan yang berat tapi perlu dijawab. Bagaimana menyikapi ada cendekiawan yang mendukung gerakan LGBT di Indonesia? Para pemirsa yang berbahagia, LGBT itu adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh agama, bahkan agama manapun. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Bayangkan kalau andai kata LGBT ini mau dilegalkan atau ditolerir atau didukung, apa yang terjadi? Maka akan terjadi apa? Lost generation, akan terjadi kehilangan generasi. Padahal Al-Qur'an telah menyatakan sesungguhnya kalian diciptakan adalah untuk ansia, untuk tumbuh dan berkembang sehingga mengisi kegiatan di muka bumi ini. Tapi dengan adanya LGBT ini, maka kemudian itu otomatis generasi itu akan terputus karena orang tidak mengindahkan lagi tentang etika dan moralitas yang terkait dengan bagaimana hubungan antar sesama. Lah, para pemirsa, pada zaman Nabi Lut alaihissalam itu pernah terjadi kaum gay. Laki-laki mencintai apa itu bermain seks dengan laki-laki, ada lesbian perempuan main perempuan, dan kemudian bahkan ada lintas dari keduanya itu. Lah, ternyata apa yang terjadi? Allah melululantakkan negeri yang dihuni oleh kemacam ini. Karena apa? Bima kanu ya'tadun, karena perbuatan mereka telah melampaui batas. Jadi sesungguhnya LGBT itu adalah perbuatan melampaui batas. Maka tugas kita adalah meluruskan. Kita harus bisa membedakan, menghargai orang yang misalkan terjadi itu hal yang berbeda dengan mendukungnya. Menghargai itu artinya apa itu menghormati, artinya ada kelompok semacam ini, oh silakan dia, tapi dia tidak cocok hidup di Indonesia. Mengapa tidak cocok di Indonesia? Sebab di Indonesia ini menganut falsafah yang sangat luhur, yaitu falsafah Pancasila menjadi dasar negara kita. Dan apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu maknanya apa? Meletakkan fondasi utama bagaimana nilai-nilai keutuhanan, nilai-nilai keadaban, nilai-nilai religiositas itu tumbuh, subur, berkembang di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Lah, LGBT itu adalah pertama, melanggar norma. Yang dimaksud dengan norma apa? Norma tadi itu norma agama, karena tidak ada orang laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan begitu juga main kanan kiri itu ya sesungguhnya tidak dibolehkan gitu loh. Lah, kenapa? Karena ini bertentangan dengan fitrah kemanusiaan tadi itu. Maka tugas kita adalah mereka kita rangkul, mereka juga saudara kita, sesama hamba Tuhan, maka kita rangkul supaya apa? Kembali kepada jalan yang lurus. Yang kedua apa, para pemirsa? Resiko penyakitnya jauh lebih besar. Makanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan ada kisah kontak misalkan yang terkait, misalkan ada orang haid, kenapa orang tidak boleh disetujui hubungan suami istri ketika haid? Karena itu penyakit. Kul huwa adza fa'tazilun nisa. Jadi haid itu adalah penyakit, fa'tazilu, maka jauhilah. Yang kedua apa? Ketika pada waktu itu orang Yahudi, ketika istri dalam haid, kemudian apa? Melakukan jalan dubur, dicela juga oleh agama. Karena apa? Menurut pandangan medis modern, ternyata bahaya penyakitnya yang luar biasa. Dan kita menyaksikan LGBT ini, dampak mudaratnya amat sangat besar sekali, terutama menularkan penyakit dari penyakit yang sesungguhnya dan penyakit sosial yang membahayakan bagi masa depan umat manusia. Karena itu sesungguhnya kita tidak membenci, tetapi yang kita benci adalah bukan membenci orangnya, kita benci perilakunya supaya ia kembali ke jalan tuntunan mulia bersama sebagaimana hidup menurut normal manusia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan bangsa ini dari maraknya LGBT, dan mudah-mudahan Allah melindungi anak keturunan kita, dan mudah-mudahan saudara kita sedang terperangkap dalam praktek LGBT diberikan hidayah oleh Allah dan kembali kepada jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.